Setelah yang kedua eh, cerita yang kedua adalah seperti berikut. Ni tadi cerita nombor satu kan? Okey, ni cerita nombor dua, ni cerita nombor tiga. Cari skor yang mengenal pasti lingkungan pertengahan. Dia dah cakap dah lingkungan pertengahan perkenaan adalah 0.98. Jadi di kiri dan kanan adalah 1%, betul? 1% adalah bersamaan dengan berapa? Berapa tu awak kena tahu macam mana? Pandai bagi dengan 100. So berapalah dia punya nilai Z dia? Maka awak kena tahulah dulu dia punya 0.5 tolak, tak payah tolak ni. Ini ambil terus je eh. Ambil terus 0.98 tu bagi kalah dengan 2. Bagi 2 dapat 0.49 berapa? 0.490 kan? 0.490 ni bersama dengan 2.33 tu lah. Kanan dan kiri sama. Okey. Ya, yeah, senang je lah 85. Malah nak cakap dah 85, kanan dan kiri 0.075. 0.075, 1.44. Itu sebab bila benda ni awak dah biasa buat nanti, bila exam keluar pelik-pelik pun awak dah boleh bayang lah. 0.85, bawah ada 1.44. Dia tidak akan lari. Situ je lah cerita dia. Melainkan kalau dia nak dengki lah buat 55. 55 kena kira lah. 55. So, kanan dan kiri. So, 100 tolak 55. Tak payah kira 100 tu. Ayolah, 55 bagi 2 je. Dapat berapa dapat? Sorry. 55 di tengah-tengah kan? Dia kata di tengah-tengah. So, kita perlu tahu yang di sebelah kanan. 55 kalau 55 bagi 2 berapa dapat? 24? 20? 27.5. 27.5 sebelah kanan dan kiri. Betul? Persentage lah. So, 27.5 tolak dengan 0.5 berapa dapat? Dia 0.5 pula, 50%. Faham tak? Tak faham eh? 100 tolak 55 berapa dapat? 45. 45 bagi 2. 225. 22.5. 22.5 tu lah peratusan yang berada di sini. Ini peratusan. 22.5. 22.5 tu jadi kalau dalam bentuk luas. So jadi 0.225. So ambil 0.5 tolakkan 0.225. Dapatlah 0.275. 0.275 tu adalah di bawah lengkung 0.76 pada paksi Z kan? Betul? Macam mana awak tahu lah? Ni buat lawak eh. Oh, kira eh. Very good lah. Very good lah. Okey, kira nilai Z apabila Z luas dia adalah 0.367. Ini samalah bila dia dah bagi dia punya luas tapi dia tak bagi Z dia. Macam mana nak tahu? Ini cari je lah. Eh. 0.367 cari dalam table dapat 1.12. Yang ini dia kata 0.9889 di sebelah kiri Z. Maksudnya luas dia tu semuanya 0.9. So ada something di sebelah kanan lah. Of course awak kena boleh bayang lah. Berapa dia punya nilai dia? Pertama sekali, 0.5 ni tolak dia. 0.9889 ni tolak 0.5 dan awak dapatkan luas tu. Dapatkan luas tu, kan tengok dalam paper je lah terus. Terus dapat 2.29. Tak payah susah-susah eh. Dalam soalan dia yang seterusnya adalah 0.145 ni sebelah kanan. Ambil yang sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni kan? So, sebenarnya yang kita perlukan adalah 0.5 kan? 0.5. Berapa nilai 0.5 di sini? Macam mana nak tahu? Tolak kan 0.5 tolak dengan 0.1460 dapat berapa luas perkenaan. So luas perkenaan akan represent Z dia. Z dia 1.06. Macam tu lah. Senang kan? Aduh, nak cerita pun susah nak cerita ni. Sebab senang sangat. Okey, lepas tu 0.3694. Di antara min. Bila kata di antara min tu kosong lah. Z kan? Z itu berada, ditulis itu negatif Z. So dia berada 3694 tu luasnya dalam bentuk negatif di sebelah kiri lah. So berapa nak dapat nilai ni? Sini paling senang ni, kalau tak dapat jawab tak tahu lah. Cari je tengok dalam jadual dan dapatkan nilai 1.12 tadi. Jangan nanti argue eh, encik. 1.12 tu macam kecil no eh, betul besar tak ada. Itu cuma grafik saja nak menggambar, faham tak? Sebab awak mesti tak dah belajar kan, 1 standard deviation, 2 standard deviation, 3 standard deviation. So dia mungkin tak simetri sebab dia soalan semata-mata eh, jangan tertipu. It's just an example eh. Okey, 0.7668 antara negatif Z dengan Z. Bila dia bagi macam gini kan, 0.776 antara negatif Z dengan Z. Dengan kata lain, itu benda berada di tengah-tengah. Yang ni awak jangan confuse eh, awak jangan ingat dia tu Z tu macam gini. Z salah. Bila kata di antara, dia mesti cross the zero. Bila kata cross the zero, dia cross the zero on the Z tabulation normal ni.
So dia akan jadi sebelah-sebelah lah. So macam ni nak tahu? Dia dah bagi 0.7668 ni di antara ni kan? Ha, jadi awak perlu bagi 2. Bagi 2 ada berapa? 0.3884 3889. 3834. Okey, 3834 tu tadi awak nak buat apa? Rujuk dalam jadual. Pandai rujuk dalam jadual dan dapatlah 1.19. Cari exact apabila 5.5 skor terendah dari yang lain. Yang ini sekejap saya fikir dia. 5.5% skor rendah dari yang lain. Dia bagi apa yang ni? Ke dia tak bagi semua tu? Dia suruh cari exact kan? Okey, yang ini maksudnya dia kata 5.5%. 5.5% sama dengan 0.05 di sebelah hujung mana kena tahulah. Dia kata rendah dari yang lain. So 55% rendah kiri lah. So kita akan dapat estimate 0.05. So tolakkan 0.5 dengan 0.05. Dapatlah luas yang berkenaan. Luas berkenaan represent kepada 1.60. Betul tak? Ni. 0.5 tolakkan dengan yang ini. 0.5 semua tolakkan dengan yang ini. Jadi dapatlah nilai ni. Okay. Tolak. Okey, 3% daripada skor rendah yang lain. Sama lah macam atas. 0.0, jawapan dia 0.47. Yang ini adalah 0.8. Jawapan dia adalah 0.492. 0.492. 0.8% rendah daripada yang lain. Kemudian, jawapan dia adalah 2.41. Kemudian, 7% skor tinggi yang lain. Yang ini adalah lebih daripada 7%. So, 0.07 tu is the percentage area on the curve. So, ambil 0.5. Tolakkan dengan 0.07 dapat 0.49 something lah kan. Lepas tu 3 0.4 ha? 0.43 eh? Ha, 43. 43 tengok yang jadual dapat 1.48 eh. Okey, hard score yang dalam lingkungan mengenal pasti skor pada pertengahan. Ha, ini maksudnya bila kata pertengahan dia bagi dua-dua. Okey, tengah-tengah eh. So 96 balance dia adalah 4% kiri dan kanan 0.02. So 0.02 di kiri, 0.02 di kanan. So ambillah nilai yang berkenaan iaitu 0.02 kan sini tadi saya cakap. Ha, 0.02. So ambillah nilai daripada 0.5 tolak dengan 0.02 awak dapatlah yang sebahagian ni. 0 daripada sini. So dapat berapa? 0.48 kan. Ha, 0.48 nilah yang awak akan tengok dalam jadual eh. Ha. Oh dia bagi terus eh 0.96 ni bagi 2 betul lah eh. Apa benda aku nak cari cerita benda panjang kan. Saya buat jalan panjang tadi tu. Kira dulu yang sebelah sini tak bayar. Tengok bagi dua eh. Sebab dia kata sama eh. Ha, dia masalahnya dia tak cakap sama ni. Tapi kita sangka lah dia sama eh. Ha, bila sama senang kita bagi dua. Kalau tak awak kena buat macam saya kata lah kan. Kena kenal pasti yang region sebelah sini dulu 2% kan. Lepas tu 0.5 tolak dengan 2% di sini baru dapat nilai di sini sampai ke min eh. Okay, 7.5 tengah-tengah dia sama antara kiri dan kanan. Ambil je lah eh, bagi 2. Bagi 2 lepas tu cari dalam. Ha, dia masalah dia bila awak bagi 2 awak cari area under curve. Saya khawatir kalau dia nilai lebih daripada 0.6. Faham tak? Okay, 0.5. Awak ambil area under curve dia, bisa kata nilai dia adalah tak ada dalam jadual. Awak dah bagi 2 ni, tak ada dalam jadual. Ha, itu dia punya trick dia. Nanti awak akan confuse. So therefore, paling bagus sebenarnya ambil 1N dulu. Buat yang macam saya. Saya ajar tadi lah macam ni kan. 75%. Ambil 100% berapa? 25 kan? 25 bahagikan dengan 2, 12.5. 0.5 tolak dengan 12.5. 0.125. Dan awak lebih nampak dia accurate lah. Memang awak boleh terus bagi 2. Tapi awak bagi 2, awak dapat 0.375. Okay, so right. Kalau awak bagi 2, awak dapat 0.6. Dan jadual tak ada. So nak cek tengok jadual siapa? Member sebelah. Jadual dia sama tak ada juga eh. So dia terpulang kepada awak punya kreativiti lah eh. Buat je bagi 2. Lepas tu kalau dalam jadual tak ada, buat cara Encik Izzat. Sekali. Ada senang student macam tu. Dia tengok mana senang dia nanti. Tak ada hal eh. Okay, 15% lebih tinggi bla bla bla. 3.5% lebih tinggi daripada skor yang lain. 1.81. Habis eh, habis. Berikan tepukan gemuruh kepada diri masing-masing. Dah tanda dah? Tanda dah kan? Ya, betul semua? Ha? Cloud. Ha, cloud tak apa. Nanti boleh tengok balik saya punya video ni supaya bawa balik ke dalam.